kayak selintas-lintas ramping-ramping itu dia semua tuh. Wih, cakep. Barang baru nih ya, kita update nih di lapaknya Bang Resma loh. Barang baru kita bikin offline-nya, nanti kita akan tayangkan. Ini apa, lebih keman? Tapi dia ada kada, kayak garis kendit gitu ya. Iya. Tuh. Nih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa berlagi di salah satu lapak sahabat Dayang yang ada di Jatinegara, di emperan Jatinegara. Kami lapaknya di emperan, tapi kualitas tidak kalah dengan beberapa lokasi yang lain. Nah, kebetulan hari ini tuh banyak yang baru nih ya. Kita coba liput, kita coba update. Pokoknya kita update terus, mau 10, mau 20 kali kita update dalam sebulan, bodo amat ya. Yang penting bisa mensupport teman-teman, bisa juga menghibur teman-teman yang ada di rumah. Nah, seperti apa keseruan lain, seperti apa jenis koleksi yang terbaru di sini, kita langsung ke poin. Tadi saya sudah opening di sini, ini jenisnya katanya Garut ya? Iya, Garut. Tuh, ringnya monel apa stainless atau apa? Kita bilang stainless. Stainless ya, oke, siap. Tapi lumayan ini ya, simple ya. Boleh tahu nih Bang, estimasinya berapa nih kayak gini Bang? Kita open price di harga 1 juta. 1 juta ya, masih di harga penawaran ya? Boleh. Segede boleh. Ini? Iya. Jadi 1 juta teman-teman. Tinggal mau rubah posisi juga bisa ya? Iya. Mau tidur begini, mau berdiri. Oh, ini seperti biasa, kita di lapaknya Bang Resmal. Gimana Bang Resmal? Sehat. Sehat ya? Nah, itu yang utama tuh. Keluarga di rumah? Sehat. Nah, pokoknya kita doakan keluarga beliau sehat semuanya. Betul. Sehingga beliau bisa semangat nih, bukan nih. Kalau orang di rumah kurang sehat, kita juga semangatnya kurang ya. Aduh, pasti itu pengaruh lah ya. Iya, Bang. Oke, ini juga ada juga nih. Apa ini? Saya lihat dari jauh dia... Tiger Eye. Oh, Tiger Eye. Tapi warnanya begini? Iya. Ring alpaka chrome. Berapa ini? Kita kasih harga Rp250.000. Rp250.000 tuh. Ini karena saya dari jauh dia liatin begini. Ini Tiger Eye menarik, ini jarang warna begini nih. Banyak kan yang gold ya. Nah, kita lanjut lagi di sini, ada juga yang kotak nih. Tuh, ini baru juga ya? Iya. Ini untuk ukurannya lebih kecil daripada yang tadi. Kalau yang ini kita kasih berapaan nih, Bang? Kita kasih harga di 850. 850.000 ya, 850.000. Bolak-balik pokoknya. Iya, itu motifnya tuh. Beli satu sama aja beli dua ya, karena motifnya ada dua. Nah, jadi semua sisi bisa digunakan ya. Iya. Karena enggak ada yang ketutup tuh. Makanya ringnya simple dia, simple banget. Nah, ini apa ini? Ayam. Oh, ayam. Masa bagaimana bentuknya? Bagi, oh iya. Jelas banget ini ya. Tuh, mulutnya atau parunya. Ini mahkotanya, ini matanya. Oh iya, ini badan. Tapi dari karakter batu apa dia ini? Dia sebenarnya pinggiran kulit dari anggur, Bang. Oh, anggur. Oke. Okay. Wih, iya jelas tuh. Boleh tahu ini berapaan kita kasih nih, Bang? Kita open price di harga 1,5. 1,5 nego ya. 1,5 masih di harga penawaran. Untuk ringnya stainless. Stainless ya. Oke, 1,5. Anti karat. Anti karat udah pasti nih, Bang ya. Udah begitu rapi lagi cara kerjanya ya. Ini juga nih, baru juga nih saya lihat nih. Ini mirip-mirip pocing, pocing. Pokoknya kayak PC lah ini, PC. Pocong. Apa-apalah, berahaya. Kita open price di harga 1 juta, Bang. 1 juta, ini jelas banget ya teman-teman ya. Tapi kan kita bicara apa gambar atau abstrak begini kan ekspektasi beda-beda. Kalau saya baru lihat dari jauh juga, hitam. Ini tanda panahnya belum terhapus, jangan-jangan pe ini yang permanen ini. Enggak, iya permanen. Iya. Nandain, Bang, biar jadi sisi mana yang tergantungnya ini, ada dua tuh. Sayang. Bersih, kita bersihin. Iya, ini kalau ada ini nanti dikiranya ini. Padahal intinya natural lah ya, ini natural. 1 juta masih di harga penawaran tuh. Ketebalannya seperti itu ya. Oke. Ini juga ada motif lagi nih ya. Ini kayak ada, tapi dia ada serat-seratnya goldnya ya, emasnya ya. Tapi karakter batunya sebenarnya lebih ke mana nih genetiknya nih? Kayak itu Garut. Oh, Garut ya? Iya. Boleh tahu estimasinya berapa? 1,5. 1,5. Oke, 1,5 baru naik ring juga ya. Berarti rata-rata ini di sini baru naik ring. Kenapa? Karena modelnya sama-sama semua. Contoh kayak gini kan kemarin masih lost tone ya. Sekarang sudah ada ringnya. Jadi mewah sekarang, Bray. Ayo. Tapi apakah ada perbedaan pada saat lost tone kemarin dengan harga sekarang? Sama sih, Bang. Sama ya. Oke, sama. Tidak ada perbedaan ya. Iya. Karena kan takutnya sudah ada ringnya, harganya kita bedain. Oke. Wih, ada serat ininya juga gold nih apa perak ya? Iya. Ini berapa kemarin? 1 juta. 1 juta. Oke, masih di harga penawaran ya. 1 juta masih di harga penawaran. Nah, ini juga nih baru juga.
Ternyata kalau sudah naik ring mewah nih, Bray. Kita kasih berapa ini? 1,2. Oke. Okay. Harganya. Wih, ini kayak kali. Ada pegunungannya, ada awannya, langit, ada rerumputan. Wih. Timbal balik lagi ya, bolak-balik. Cakep, Bray. Ah, ini juga baru naik ring juga nih. Tuh. Baru naik ring lagi nih. Tuh. Goceng. Ambil-ambil bang, kursi goceng bayar enak banget. Nah, ini apa nih? Ada motif juga nih kayaknya. Ini kita kasih material pasteling. Purbalingga pasteling. Ini yang kreatif, ini tukang polesnya, Bang ya. Dia ambilnya cakep nih. Polaannya memang iya. Kita pola rata-rata, oh, Bang. Oh, iya. Oh, berarti awalnya sudah dipola, tinggal tukang gosok eksekusi. Oh, iya. Ya. Jadi mereka enggak perlu mikir lagi ya. Polaannya dari saya. Siap, siap, siap. Boleh tahu ini kita kasih berapa? 800.000. 800.000. Pasteling. Pasteling. Yang jelasnya masih bisa nego ya? Iya. Saya dari semuanya saya tertarik di sini nih. Saya tertarik di sini. Dia antik, menarik. Jadi buat teman-teman yang bilang, kalau pilihan Daeng yang mana? Ini, dari semuanya ini. Nanti setelah kalian beli, baru saya jelaskan ini apa ya. Setelah beli, baru saya jelaskan ini apa. Kalau belum beli, saya nggak akan jelaskan, biar kalian penasaran. Ini juga baru naik juga, nih. Ini kepalanya, ini dia kayak pakai gaun, kayak dia terbang atau apa ya. Jadi ada beberapa karakter yang ketemu. Ini juga, ada karakternya juga ya. Tuh. Semuanya ada karakter. Ini berapa? 800.000. Rp800.000 saja. Yang motif ini yang kita serang, yang motif karena banyak. Wah, ini juga baru naik ring juga nih. Hai, baru naik ring juga ini. Bentuknya jelas ya, kepala apa itu? Yang jelasnya bukan kepala Daeng ya. Tuh, ini juga. Hai, mama. Ini yang berapa nih? 1,2. Ini Bang, orang berdiri berdoa. Depan ini yang di sini apa yang di sini? Ini. Yang pertama tadi. Oh, ya, ini ya. Oh. Oke. Okay. Jadi banyak ekspektasinya. Nyampe juga karena tangannya jelas ya. Nyampe, pokoknya bebas kita berekspektasi. Yang jelasnya antik. Nah, ini masih ada di sini. Nah, ini kan saya rasa dari beberapa postingan kemarin teman-teman sudah lihat ya. Mulai dari ujung sini ya, sudah kita posting, namun nggak apa-apa kita perlihatkan, teman-teman tinggal screenshot aja nih, langsung di screenshot mau yang mana. Di sini juga langsung di screenshot, kita bikin video singkat aja, karena yang terakhir ini kayaknya teman-teman juga tertarik ini, karena bikin dompet saya aja bergetar. Mau bongkahan ada, mau lost tune ada, tuh beda-beda jenisnya ya. Ini juga di sini ada nih. Mereka ini punya karakter-karakter masing-masing. Ini juga teratai kita masih ada, tinggal di screenshot. Ini juga jagoannya masih ada, jargon kita itu masih ada. Ini juga bongkahan meteor masih ada, tuh ya, ini bongkahan meteor nih. Nah, itu juga virus masih ada ya. Itu tuh yang kita pengen tahu, karena katanya itu paketnya dirubah sekarang. Ayo kita gaskan, ayo. Nah, ini gimana ini paketnya nih Bang? Sekarang skenarionya seperti apa? Oh, nih, tuh. Ini khusus borongan ya. Tuh, 15 juta dapat 10 piece. Ring perak. Oh, ring udah perak ya tuh. Borongan 15 borong apa? Oh, 10 piece ya, 10 piece 15 juta. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, kita coba lihat. Kenapa dia bisa 15 juta? Karena ini mama giwangnya udah gitu, ringnya udah perak, kombinasi lagi. Tinggal pilih aja. Waduh, mama. Dan ini kita tidak ecer teman-teman, ini khusus borongan. Ya, kenapa? Biar enggak ribet lah. Karena kan ini kita incernya selain penghobi, mungkin bisa buat jual lagi lah ya. Nah, buat seller-seller yang ngerti kualitas aja ya. Yang ngerti kualitas mungkin dengan harga segini masih worth it ya. Tapi kalau pemula mungkin khawatir, buseng. 15 juta bisa berapa kali nikah saya. Tuh, tapi kita bicara kualitas di sini ya, dan kita bicara untuk sales-sales tertentu, karena bisa juga buat dijualin online ya. Betul. Nah, bisa di live juga. Ini kita keluarin aja biarin. Semuanya sudah giwang. Tidak diragukan lagi, dan material ringnya sudah menggunakan perak. Aman, terjamin, damai, tentram. Waduh. Ini juga nih. Oh.
ya. Saya liatin satu per satu. Tuh ini agak panjang kayak pandan tuh. Jadi tadi saya habis nguli teman-teman dari kantor, saya kebut ke sini, ternyata saya mau diperlihatkan yang kualitas yang begini nih, yang murah banget hitungannya karena paket ya. Dapat 10 biji, 10 piece 15 juta. Itu juga masih ada. Tuh, ini borongan juga? Borongan, Bang. Oh, borongan semua piece. Ya. 10 piece. Ini ada piece 10 piece sebenarnya. Nah, 10 piece. Berarti berapa dia sama? Ini kita open di harga 13. 13 ya, masih di harga penawaran ya, atau ada yang kotak ya. Oke. Untuk semua koleksi kita yang ada di sini, izin boleh saya minta lagi mungkin akun atau kontak person yang bisa dihubungin? Nomor handphone ini. Nah, ini nomor handphone nih. Teman-teman bisa langsung WhatsApp atau by phone ya, kita update lagi ya di lapaknya Bang Resmal di 0852680303 lagi 41 tuh di screenshot aja, atau bisa juga lihat di akun kami TikTok. Nah, di TikToknya ada tuh banyak banget tuh. Dia malah mau joget-joget, dia nyalain lagi TikToknya tuh. Nih TikTok kita ada di @resmal_rawabening ya tuh ya. Oke, mana lagi ada akun lain nih, ada Facebook kita juga nih Resmal, dan kita di sini sering live ya. Sering live nih, jadi teman-teman di follow aja tuh. Wow, coba followernya 7300 alhamdulillah, itu Resmal ya pakai Z ya. Oke, biasanya kita untuk live itu di jam berapa aja? Kadang di lapak juga nge-live, Bang. Oh, di live juga. Jam 11 ataupun sore. Oke, tadi kan saya datang baru close ya. Berarti oke, siap Abangku. Intinya kita skemanya seperti biasa, dan ditransfer barang kita kirim ya, seluruh Nusantara. Oke, siap Abangku. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu ya. Saya senang karena antum ini konsisten buka di sini. Yang dua ini kayaknya udah banyak duit nih, kampret tuh ini dua-duanya. Banyak duit. Oh gitu, lagi latihan renang mentang-mentang kemarin banjir. Ah, bisa ai. Oke, kalau gitu makasih ya Bang Resmal ya. Siap. Ribet dah. Oke, sahabat yang tadi sudah bisa di salah satu lapak, sahabat yang lapak di Bang Resmal. Bagi teman-teman yang mau koleksi wajib merapat di sini karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Setelah ini kita update lagi di lapak berikutnya ya. Pokoknya kita terlalu semangat, konsisten, walaupun tadi malam saya pulang jam 12 sampai di rumah kurang lebih jam 2 karena banjir, macet, motornya mogok berapa kali, tapi alhamdulillah tetap semangat. Kenapa saya balik lagi? Karena panci saya ketinggalan. Diambil sama apa diamankan sama Bang Alvin. Kita langsung ke dalam ke lapak Bang Alvin.